Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Segala puji hanya pantas dihaturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di kesempatan siang hari ini saya tidak berpanjang lebar lagi dengan mukaddimah. Kita nantinya akan membahas seputar hijrah dan taubat. Mudah-mudahan dengan materi ini nantinya membawa perubahan bagi kita sekalian, dan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua yang hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, saya ambil dari buku sederhana yang saya susun, yaitu judulnya Jangan Pandang Masa Lalunya. Nantinya kita awali dengan pengertian taubat. Kemudian ada dua kisah di sini akan dibawakan tentang taubat. Yang pertama kisah orang yang telah membunuh 99 nyawa plus 1 jadi 100. Lalu taubatnya seorang wanita yang telah berzina dalam keadaan hamil, lantas dia ingin taubat, minta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikenakan hukuman rajam. Lalu nanti ada pembahasan yang lainnya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama tentang taubat. Taubat secara makna artinya ar-rujuk, kembali. Makanya ada istilah sholat duha, itu nama lainnya adalah sholat awabin. Sebagaimana disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin yaitu salat orang yang kembali taubat, rujuk pada Allah, itu ketika anak unta telah merasakan terik panas matahari. Kesimpulannya dari hadis ini, di samping kita ambil dari kata awab atau taubat yang artinya kembali, sholat duha paling afdol dilakukan makin siang. Makin siang kira-kira jam berapa? Jam berapa? Jam 11 masih bisa? Masih. Sholat duha dimulai 15 menit setelah matahari terbit dan berakhir 15 menit sebelum waktu zuhur. Maka makin siang makin afdol. Taubat ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Lihat di halaman pertama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuh ini maknanya adalah murni, berarti taubat yang murni. Kata Imam Ibnu Katsir, taubat yang murni ini jika terpenuhi 3 syarat. Ditambahkan 1 syarat lagi kalau berkenaan dengan manusia. 3 syaratnya adalah 1, menghindari dosa untuk saat ini. Nasuh ini maknanya adalah murni. Feedback. Menghindari dosa untuk saat ini. Kemudian 2, menyesali dosa yang telah lalu. Kemudian yang 3,
bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Tiga syarat pokok. Diingat ya, saya ringkaskan. Syarat tobat tiga ini yang penting. Yang pertama menyesal, yang kedua itu kembali taat, kemudian yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi. Baru ditambahkan syarat yang keempat, jika dosa ini berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia menyelesaikannya atau mengembalikan. Contoh, pernah buat salah pada teman, dia menzalimi temannya, minta maaf. Contoh, dia pinjam uang belum balik-balik. Cara tobatnya gimana? Afwan apa kembalikan? Bilang afwan apa kembalikan? Kembalikan. Enggak cukup afwan, kembalikan. Harus tadi dia menyelesaikan. Kalau itu belum dianggap selesai, berarti belum dianggap selesai. Kalau itu hak orang, minta ridho pada dia berarti. Sampai ini diizinkan, barang dia dipakai atau hak dia dipakai, baru dianggap halal. Saya contohkan satu hadis yang membicarakan tentang zalim. Nabi SAW itu mengatakan, siapa yang merampas tanah orang lain, kida shibrin, cuma satu jengkal saja, maka kuyidalau, dia akan diikat dengan tanah yang dia ambil tadi, namun dengan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi dari atas sampai bawah, dia disiksa dengan tanah tersebut. Ambil berapa banyak tadi? 1 jengkal. Nah, cuma segini aja itu diambil tuh. Maka tanah ini yang di atas dia ambil, ya, yang kena hukuman dari atas ini sampai 7 lapis bumi ke bawah. Bumi ada berapa lapis? Bumi ada berapa lapis? 7. Langit berapa lapis? 7 juga. Karena bumi ada 7 lapis, dia ambil 10 senti saja, maka dia kena siksa dengan 10 senti ini plus 7 lapis bumi ke bawah. Berarti untuk dia tobat gimana? Kalau sudah rampas harta orang tadi, kembalikan. Kalau enggak, minta ridhonya, minta maaf. Pak, ini saya mau ganti rugi berapa, Pak? Oh, kamu harus ganti rugi sekian. Oh, berarti dia bayar sekian. Dan kesimpulan lainnya lagi dari hadis ini, berarti siapa yang memiliki tanah di atas gini, maka 7 lapis ke bawah juga jadi miliknya. Berarti ini ada tanah kita di sini, terus di bawah ini ada mata air. Mata air milik siapa? Yang punya tanah tadi. Maka seandainya ada pihak lain yang nyuri mata air yang ada di bawah, misalnya dia ngebor dari tanah sebelah, ngebor terus tembus ke tanah sini. Ya ngebornya gimana lah, pokoknya dia atur itu, dia tarik sampai ke tanah orang. Nah itu tanah milik siapa itu turun ke bawah ini? Nah kalau ini air dari tanah yang di atas, berarti ya dia harus minta ridhonya. Itu contoh ya, kalau itu kaitannya dengan hak sama manusia, minta maaf sampai diridhoi. Kalau tidak diridhoi, berarti belum selesai, harus diselesaikan permasalahan ini. Kesimpulannya, syarat tobat menurut Imam Ibnu Katsir 3. Satu apa tadi? Ayo bu, diulang bu. 1, menyesal. 2, kembali taat. 3, bertekad tidak mau mengulang lagi. 4, kalau kaitannya dengan hak sama manusia apa? Kembalikan atau minta maaf. Lebih lengkap syarat taubat ini dilengkapi oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan taubat ini memenuhi 6 syarat. 1, dilakukan dengan ikhlas di halaman ketiga ya.
2, menyesali dosa yang telah lalu. 3, kembali taat. 4, bertekad tidak mau mengulangi lagi. 5, tobat itu dilakukan sebelum waktunya berakhir. 6, jika itu berkaitan dengan hak sama manusia, maka diselesaikan. Totalnya ada berapa? 6, 1 tambah ikhlas, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulang lagi. Tobat itu dilakukan sebelum waktunya berakhir. Waktunya berakhir kapan? Hah? Meninggal dunia atau sebelum matahari terbit dari arah tenggelam? Kiamat. Namun setelah matahari terbit dari arah tenggelam itu masih ada masa hidup lagi. Ya, masih ada masa hidup lagi. Kalau Imam Suyuti itu katakan sekitar 120 tahun lagi. Namun penentuan ini perlu dicek lagi ulang. Apa yang diklaim oleh Imam Suyuti tadi. Terus yang keenam, jika dosa tersebut berkaitan dengan sama manusia, maka diselesaikan. Sudah ya, itu syarat taubat. Sekarang kita masuk kisah yang pertama. Kisah taubat orang yang telah membunuh 100 nyawa. Gimana dia ingin bertobat saat itu? Kisah ini dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Nabi SAW bersabda berikut ini. Langsung lihat terjemahannya halaman 7. Dahulu, pada masa sebelum kalian, ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Dia telah menghabiskan 99 nyawa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Orang alim maksudnya apa? Orang alim maksudnya apa? Orang yang berilmu, ulama. Pertama ia ditunjuki pada seorang rahib, pendeta. Ingat ya, sifat rahib atau pendeta itu cuma rajin ibadah namun kurang ilmunya. Awalnya dia ditunjuki pada orang ini dikarenakan orang-orang itu menganggap kalau yang soleh ya dia gitu. Maka diarahkan kepada rahib atau pendeta ini. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seorang telah membunuh 99 nyawa, apa tobatnya diterima? Kemudian rahib itu menjawab, orang seperti itu tidak diterima tobatnya. Lantas orang ini emosi, dia bunuh rahib tadi, jadi genaplah 100. Ini karena salah fatwa, akhirnya malah dia yang dibunuh. Ya, 99 genap jadi 100. Lalu kemudian ia tanya lagi, setelah itu masih ingin tobat lagi. Tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi, ia pun ditunjukkan. Ini baru ditunjukkan pada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seorang telah membunuh 100 jiwa, apakah tobatnya masih diterima? Orang alim ini menjawab, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan tobat? Maka beranjaklah dari tempat ini, kata alim tadi, dan pergi ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Berarti lihat, dia sudah bunuh berapa nyawa tadi? 100. Sudah ditunjukin sini tobatmu diterima. Namun untuk diterimanya tobatmu, kamu harus pindah dari tempat ini. Tempat ini tempat yang jelek. Kamu harus pindah ke tempat yang baru. Di tempat tersebut kamu bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dan di situ kamu dapat lingkungan yang baik pula. Ada yang mendukungmu saat itu. Maka dia akhirnya pergi beralih ke tempat yang baru tadi. Maka laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadi pertengkaran antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat bingung.
Kenapa malaikat berselisih ketika itu? Lihat, pertama kondisinya dia baru taubat, berarti sebenarnya belum taubat, baru mau pindah. Yang kedua, kemungkinannya dia sudah taubat karena sekarang tinggal pindah saja. Maka akhirnya malaikat rahmat bilang, itu jatah saya karena dia sudah taubat. Malaikat azab bilang, enggak, dia belum sampai ke tempat tujuan. Maka malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat azab katakan, enggak, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek ini ke tempat yang baik. Jika jaraknya dekat ke salah satu, maka ia berhak atas orang ini. Ternyata mereka mengukur jaraknya, dia lebih dekat ke tempat tujuan, berarti lebih dekat ke tempat taubat. Maka keputusannya, ruhnya diambil malaikat rahmat. Dosanya berapa banyak tadi, Bu? Pak, dosanya berapa banyak? Bunuh 100 nyawa. Bunuh orang itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Sepakat kita itu dosa besar. Diterima enggak taubatnya? Diterima. Buktinya malaikat rahmat yang ambil nyawanya. Maka beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu, luasnya ampunan Allah. Lompat lagi. Kedua, halaman 10, Allah akan mengampuni setiap dosa, meskipun dosa besar hingga kekafiran, selama mau bertobat dengan tobat yang tulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosa itu bertingkat-tingkat. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, setan itu kalau incar manusia, setan akan melakukan 6 langkah berikut ini. 4 langkah nanti itu 4 langkah dosa, 5 dan 6 ini perkara yang sia-sia. 6 ya. Setan itu incar manusia lakukan 6 langkah ini. Mau dicatat enggak ini? Nah, catat nih. 6. Kata imam siapa tadi? Imam siapa? Ibnu Qayyim. 1. Setan akan arahkan, ajak untuk berbuat syirik. Setan arahkan untuk berbuat syirik dan kekafiran. Jika ini berhasil, setan dapat gelar tertinggi. Ya mungkin kalau dunia pendidikan profesor kali setan itu. Dia jadi profesornya para setan. Nah, itu istilahnya. Nah, jika tidak berhasil, kata Imam Ibnu Qayyim, setan akan arahkan pada langkah yang kedua, diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. Diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan. Terus, jika tidak berhasil lagi, setan ajak ke yang ketiga, al-kabair, dosa besar. Membunuh, judi, miras, minum-minuman keras, berzina, gitu, masuk. Jika dosa besar juga tidak berhasil, setan lakukan langkah yang keempat, yaitu diarahkan pada dosa-dosa kecil, as-shaghair. Diarahkan pada dosa-dosa kecil. Bedanya dosa besar dan dosa kecil, kalau dosa besar itu disebutkan ada hukuman atau ancaman di dunia.
ada hukuman atau ancaman di dunia atau di akhirat. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah itu melaknat orang yang menyembelih atas nama selain Allah. Nah, itu laknat berarti dosa besar. Dapat ancaman di dunia. Ada di akhirat. Misalnya wanita yang Nabi SAW itu sebut kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, yaitu ada wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya, dia itu jalan lenggak-lenggok, di kepalanya terdapat punuk unta. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dia berpakaian itu tipis atau ketat. Ya, pakaiannya itu tipis atau ketat. Nah, balik lagi tadi. Sudah keempat ya. Pertama apa tadi? Ulang. Syirik. Yang kedua, amalan tidak ada tuntunan. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Sekarang yang kelima, jika dosa kecil juga gak bisa, dia gak senang dengan dosa, maka setan arahkan ke yang kelima. Dia diajak untuk melakukan amalan yang sia-sia, atau maaf, hal mubah yang berlebihan. Hal mubah yang berlebihan. Dia diajak pada hal mubah yang berlebihan. Mubah itu boleh, namun sudah berlebihan. Contoh, banyak tidur, banyak makan, apalagi, banyak mejeng di mana gitu. Apalagi pak? Mancing, ya wes mancing. Maksudnya bapak-bapak sendiri. Mubah, hukumnya mubah. Namun kalau berlebihan masalah, ya kan? Tidur boleh nggak? Boleh. Masalahnya tidurnya bablas, ya sampai jam 7, jam 8. Nah, nggak boleh. Makan boleh nggak? Banyak, boleh. Berlebihan nggak boleh. Kalau lapar gimana banyak? Boleh. Mancing boleh nggak pak? Bapak-bapak boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh gimana? Kelamaan. Istri yang bilang, bukan saya. Itu nggak mikir waktu. Ya, keluar jam 6, balik lagi jam 8 malam. Ya, main game sami mawon, sama saja. Mubah. Namun berlebihan masalah. Nah, sudah lima ya. Setan incar ke yang ini dulu, akhirnya waktunya habis sia-sia gitu. Gak mikir ngaji, gak mikir baca Quran, gak mikir baca zikir, habis waktunya sia-sia. Nah, jika orang ini akhirnya dia waktunya manage dengan baik, diatur dengan baik, manajemen waktunya masya Allah luar biasa. Nah, setan gak berhasil nih yang kelima. Setan incar lagi yang keenam. Setan akan ajak pada amalan yang kurang afdol, padahal masih ada amalan yang lebih afdol. Apa tadi? Akan diajak pada amalan yang kurang afdol, mafdul, padahal ada amalan yang lebih afdol. Berarti amalan itu bertingkat-tingkat, bukan hanya sekadar baik, namun ada tingkatan-tingkatannya. Makanya para ulama dulu mereka manage waktunya, lihat ini pahalanya mana yang lebih besar. Ya, Abu Hurairah lebih memilih, saya lebih mending untuk murajaah hadis, saya ulang-ulang hadis daripada saya sholat tahajud.
Kenapa kok Abu Hurairah milih itu? Karena kalau saya murojaah hadis, ulang-ulang hadis, hafalan saya ini dipakai oleh orang banyak. Manfaatnya untuk orang banyak. Kalau saya tahajud, manfaatnya untuk diri sendiri. Maka ada amalan sifatnya muta'addi untuk maslahat orang banyak, ada yang amalan itu sifatnya qasir untuk individu perorangan. Kaidahnya secara umum amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang banyak lebih afdol daripada amalan individu umumnya. Namun tidak semua. Buktinya sholat lima waktu amalan individu, namun lebih afdol daripada amalan lainnya. Haji amalan individu, namun lebih afdol daripada ya sedekah untuk lainnya. Tergantung juga. Namun secara umum seperti itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, thalabul ilmi afdalu minan nafilah, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Catat tuh baik-baik. Apa tadi? Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Karena kalau bapak atau ibu nuntut ilmu, manfaatnya untuk diri sendiri, bisa ngajar orang lain juga. Sedangkan ibadah sunnah gimana? Untuk diri sendiri. Maka manage dengan baik, saya pilih yang mana nih? Ibu-ibu di rumah misalnya. Nah, ini ibu-ibu nih. Pagi-pagi apa ya? Ya sholat sunnah lah. Sholat duha. Pas suami minta buatkan kopi. Pilih mana? Enggak, prakteknya gimana? Prakteknya lah, praktek. Enggak usah teori-teori. Enggak usah banyak teori. Jujur aja enggak apa-apa. Apa, Bu? Hah? Sholat dulu. Iya, itu praktek. Makanya jangan banyak-banyak teori. Ingin saya luruskan ini. Ada yang ibu pilih nanti di situ. Oh, ini keadaan ini bertemu ini satu waktu ini. Oh, saya pilih ini. Oh, ini lebih harus nih. Saya tunda dulu sholat duhanya. Saya buat kopi dulu. Berarti prakteknya kurang tepat, alias salah. Nah. Ada prioritas, Bu. Contoh lagi, ibu tahu sholat syuruk, sholat isyrok? Apa itu? Apa? Hah? Sholat ba'da subuh, nunggu sampai matahari meninggi, kira-kira jam berapa? Ih, orang Depok berdebat ini ya, berselisih pendapat. Matahari di Depok terbit jam berapa? Jam berapa? Setengah enam kok jam enam? Tengah 6 lewat berapa? Tambah 15 menit. Nah, jadi sholat syuruk itu diam di tempat sholat sampai matahari meninggi. Kalau bapak-bapak dalam masjid ya, gak apa-apa keluar muter-muter masjid sini, gak apa-apa gitu. Yang penting dalam masjid. Dia berada di tempat sholat sampai nanti matahari meninggi. Matahari meninggi itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Pahalanya hajjan wa umrotan tamatan, haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Gitu kan? Baik. Sekarang ibu-ibu lakukan sholat syuruk di mana? Kata siapa? Ya, lakukan di mana? Boleh enggak di rumah? Ibu sholat syuruk di mana? Ah sudah, kalau ibu-ibu boleh, bapak nggak boleh, karena bapak berjamaah di masjid. Berarti ibu diam di tempat sholat sampai mana tadi? Matahari meninggi. Tadi di mana? 15 menit setelah matahari terbit. Tidak boleh sambil nyapu, tidak boleh sambil masak air, nggak boleh ngomong anak, nggak boleh nyapu rumah, nyapu taman. Diam di situ terus.
suami manggil tadi buat kopi, tunggu dulu, masih 1 jam lagi. Anak nangis, Pak, ngurus anak dulu, saya masih menunggu ini, syuruk sebentar lagi. Sudah? Tahu, saya singgung kenapa ini, sekarang milih mana coba? Sholat syuruk apa ngurus rumah? Teorinya apa atau prakteknya apa? Prakteknya apa, Bu? Bingung Ustaz saya. Mana yang dipilih? Sholat syuruk tinggalkan itu. Sunnah. Ngurus rumah tadi apa? Wajib. Kalau nggak tahu skala prioritas, suaminya kena marah. Anak kena marah juga. Ya, pekerjaan rumah terbengkalai dan seterusnya. Sudah paham ini? Itu yang tadi ada amalan kurang afdol, masih ada amalan yang lebih afdol. Maka setan itu pinternya bukan main, coba lihat. Masya Allah, segala pintu itu setan incer itu. Setelah Imam Ibnu Qayyim sebutkan 6 langkah tadi, beliau katakan setan itu saking pintarnya, dia akan ngantar kita ajak 1 pintu kebaikan dulu. Setan ngajak kita pada 1 pintu kebaikan dulu. Namun dibalik itu ada kerugian yang banyak yang kita peroleh. Namun dia ajak 1 pintu kebaikan dulu. Pintarnya setan itu, lihat. Berapa langkah tadi dia tempuh? 6. Ini gak mampu, pindah lagi. Sampai yang terakhir tuh. Maka kalau dosa, mana yang lebih parah berarti? Dosa mana yang lebih parah? Kalau tadi nomor 1 dosa apa? Nah, syirik lebih parah daripada yang nomor 2, daripada nomor 3, nomor 4. Maka dosa itu juga bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan dosa seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, lihat nomor 3. Halaman 12, janganlah membuat seorang putus asa dari rahmat Allah. Kalau ada yang pengin tobat, ada yang mau berhijrah, enggak boleh membuat dia itu putus asa. Enggak boleh kita bilang tobatmu sudah enggak mungkin lagi diterima, dosamu terlalu banyak. Enggak boleh. Gak boleh buat orang putus asa dari rahmat Allah. Sejelek-jeleknya dia, mau bunuh 100 nyawa pun, kalau memang tobatnya jujur, maka bisa tobatnya itu diterima. Lalu faedah yang 4, seorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat. Sudah dosa, tobat. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Allah pun akan mengampuninya. Namun kalau manusia sulit maafkan. Kalau Allah, Allah maafkan enggak? Maafkan itu. Kalau manusia sulit. Coba aja kalau ibu dengan suami. Suami buat salah berulang kali, coba, Bu. Terus minta maaf, tobat. Besok ulang lagi. Tobat lagi. Besok ulang lagi, ya. Ibu gimana coba? Hah? Gimana, Bu? Maafkan. Aduh, berat sekali, Ustaz. Saya maafkan, Ustaz. Berat. Kalau Allah, Allah maafkan itu. Itulah konsekuensi dari nama Allah Al-Ghafur. Nama Allah itu yang maha apa? Ngampun. Mau dosa manusia bagaimanapun, Allah itu akan ampuni dia ulang-ulang lagi. Tobatnya yang penting jujur, kok ulang lagi? Tobat jujur lagi, ulang lagi. Diampuni. Kemudian yang 5, diterimanya tobat seorang pembunuh. Kalau tobatnya diterima, ya, berarti dosa ini tidak membuat dia itu kafir sebenarnya. Karena kafir, kalau kafir dia mesti syahadat lagi. Namun di sini cuma disuruh bertobat. Yang penting dia mau bertobat itu. Terus yang 6, orang yang bertobat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek, dari lingkungan yang rusak. Imam Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan orang yang ingin bertobat dianjurkan untuk pindah dari tempat ia melakukan maksiat. Pindah dari tempat itu, pindah ke tempat yang baru. Jangan balik-balik lagi. Maka susahnya itu kalau ketemu teman lama. Dulu maksiat bareng-bareng. Terus ketemu lagi,
reunian. Susahnya kalau ketemu mantan-mantan dulu. Mantannya 10, satu sekolah lagi. Reunian bareng. Itu bisa balik lagi. Maka timbang-timbang. Ini reunian ini ada manfaat atau tidak? Kalau bawa mudarat bagi saya, kok saya balik lagi ke masa jahiliyah, timbang-timbang. Terus yang ketujuh, memperkuat tobat dengan cara berteman dengan orang yang soleh. Dukung itu, nanti yang soleh ini dukung. Maka kalau punya pasangan yang soleh, kemudian ibu tobat, maka pasangan ini akan dukung terus. Itu istimewanya punya pasangan yang soleh tadi. Terus kedelapan, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Coba lihat tadi, orang yang tidak berilmu berfatwa, tobatmu tidak diterima. Akhirnya apa tadi? Mati dia. Sedangkan yang berilmu fatwanya benar, tobat saya masih diterima enggak? Setelah saya bunuh 100 nyawa ini, diterima. Dia malah suruh hijrah, pindah tempat itu coba lihat. Menunjukkan kalau ilmu dan orang yang berilmu punya keutamaan. Maka orang yang tidak berilmu salah fatwa, kecelakaannya bisa menimpa pada dirinya sendiri. Makanya kita harus ngaji, ingin berfatwa kayak begini ngaji. Ini saya mau jawab apa ya? Harus punya ilmu dulu. Gak bisa berfatwa begitu saja. Terus di halaman 19 yang ke-9, orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan. Salah-salah fatwa, akhirnya dia sendiri tewas. Itu cerita yang pertama tentang orang yang membunuh 100 nyawa. Mudah-mudahan jadi penghibur bagi yang punya banyak kesalahan, banyak dosa dan mau bertobat. Terus sekarang kisah kedua. Ini tentang wanita yang telah berzina sampai hamil padahal punya suami. Kita lihat kisahnya dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Hamil karena zina. Sekarang, zina apa hukumannya? Apa? Dirinci jadi dua. Kalau sudah menikah dengan yang belum menikah. Kalau yang belum menikah hukumannya apa? Cambuk. Berapa kali? 100. Kalau yang sudah menikah hukumannya rajam. Rajamnya berapa kali? Sampai mati. Nah, ini konsekuensinya si wanita ini kalau dia lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya kena eksekusi mati. Maka wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang semestinya saya itu dapat hukuman rajam." "Wahai Rasulullah, laksanakan hukuman rajam itu untukku." Dia minta sendiri. Mungkin enggak di zaman ini? Bu, Pak, mungkin enggak orang di zaman ini kayak gini dulu. Habis selingkuh langsung pulang ngadap kiai terus bilang, "Pak Kiai, saya itu sudah berzina, saya ingin tobat, sudah saya rajam saja lah." Ada? Diam-diam. Ya, itu ditutup rapat-rapat itu pokoknya. Dia terus terang sekali, berarti orang yang mau benar-benar tobat. Maka dia minta laksanakanlah hukuman rajam. Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tadi. Mana si perempuan ini, mana walinya ini, datang sini. Terus Nabi katakan, buat baik padanya. Nanti ketika dia sudah, dia hamil sekarang ini melahirkan, anak ini sudah tumbuh besar, sudah bisa ditinggalkan, maka bawa dia lagi datang ke sini. Akhirnya berlalu waktu, wanita pun tersebut menjalani hukuman tadi. Akhirnya dia dieksekusi. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jalankan hukuman rajam. Setelah itu beliau minta wanita tadi dipanggil dan diikat pakaiannya.
diikat pakaiannya dengan erat biar auratnya tidak terbuka. Lantas ketika itu, saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Setelah matinya wanita ini akhirnya mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan wanita yang sudah berzina kena hukuman rajam. Umar pun mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menyolatkan dirinya wahai Nabi Allah. Ya Rasulullah, masa kamu menyolatkan wanita yang habis berzina seperti itu? Padahal dia telah berbuat zina, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, wanita ini kata Nabi SAW, naqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum. Wanita ini sudah benar-benar taubat. Seandainya taubatnya itu mau dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, sudah cukup itu. Saking luar biasa taubatnya. Taubatnya mau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah sahabat berarti. Mau dibagikan kepada sahabat-sahabat untuk bandingin taubatnya, itu sudah mencukupi. Wahal wajadta taubatan afdullah min anjadat binafsiyah lillahi ta'ala. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah? Oh, dia yang datang sendiri kepada Rasul kok, bukan Rasul yang cari-cari. Dia yang mengaku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah hadis yang pertama dari hadis ini, kasus ini terjadi pada sahabat Nabi. Padahal itu hidup di lingkungan orang soleh loh itu. Iya kan? Sahabat Nabi itu lingkungan orang soleh ini. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika itu. Kalau di masa itu saja terjadi perselingkuhan, maka bagaimana dengan zaman saat ini? Lebih banyak atau tidak? Lebih banyak. Atau di zaman Rasul lebih banyak dibandingkan kita? Ah, sudah Ustaz, kan sekarang sudah aman Ustaz. Lebih aman mana? Lebih aman zaman Rasul itu. Masih dekat dengan wahyu. Ya, masih dekat dengan wahyu. Oh, zaman saat ini fitnahnya luar biasa. Padahal di lingkungan orang soleh ini masih terjadi itu. Apalagi yang jauh dari lingkungan semacam itu. Terus yang kedua, kita simpulkan zina termasuk dosa besar. Sebagaimana tadi pembunuhan. Yang ketiga, hukuman rajam dijalani dengan melempar batu hingga mati. Batu di sini tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hukuman rajam ini dikenakan pada muhson. Muhson itu orang yang sudah menikah lantas berzina. Sedangkan bagi yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Kenapa yang sudah menikah lebih berat dibandingkan yang belum menikah? Bu, Pak, kenapa? Karena sudah tahu, sudah ada tempat yang halal, namun dia cari yang haram, maka hukumannya untuk dia lebih berat daripada yang belum merasakan. Maka dibedakan seperti itu. Terus, sekarang masalah lainnya lagi. Tadi punya anak. Iya kan? Punya anak ini. Tadi dia berzina dengan laki-laki lain. Terus punya suami. Anaknya jadi milik siapa? Bingung. Kan dan tadi selingkuh dengan laki-laki lain kan? Punya suami. Iya toh, perempuan ini punya suami kan? Anak itu jadi milik siapa? Pak, jadi pemilik ranjang. Siapa pemilik ranjangnya? Suami yang sah. Itu pun kalau suami yang sah mau. Iya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-waladu lil firasy wal ahiru al-hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina, pelaku zina, cuma mendapatkan al-hajar, batu saja, kesia-siaan. Berarti anak itu disandarkan pada siapa? Bapak biologisnya atau bapak istri dari suami?
bapaknya, ya, dari suaminya, pada suaminya, bukan kepada bapak biologisnya. Ini kalau terjadi perdebatan karena ada dua laki-laki. Yang masalahnya terjadi saat ini adalah laki-laki yang menzinai perempuan, terus dia ngaku dan tidak ada yang berdebat dalam hal ini. Sekarang anak itu milik siapa? Kalau teorinya milik ibunya, sekarang prakteknya di negeri kita apa? Bingung ini ya. Yang dicatat di akte bapaknya siapa? Hah? Suami yang sah. Tadi kan nikah kan akhirnya kan? Sudah mengambil kemudian nikahkan kan? Nah, bapaknya itu, ibunya itu dicatatkan. Terus untuk anaknya berarti aslinya bapaknya siapa? Kalau begitu. Enggak ada yang debat dalam masalah ini. Kalau tadi kasus pertama ada laki-laki lain, terus ada suami. Kalau ini cuma satu orang saja. Nah, inilah titik perbedaan para ulama. Kalau hukum yang berlaku di negeri kita menganut satu mazhab dan mazhab ini membolehkan itu, ya, membolehkan laki-laki yang tadi menghamili perempuan ini untuk menikah. Karena ini berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i menganggap ini mani yang sudah hina, ngapain diurus lama-lama, sehingga risikonya dinikahkan. Secara hukum kenegaraan sah. Ustaz perlu nikah ulang enggak? Kalau saya enggak mau nikahkan. Itu urusan kantor, urusan agama. Kalau sudah nikah sah, maka sudah sah. Berarti anak ini, kalau ini anak perempuan, walinya siapa besok? Ya sudah, bapak yang tertera di situ. Karena KUA cuma mengetahui sesuai dengan yang tertera. Begitu. Saya lagi bahas hukum negara. Karena gak bisa lepas dari ini nih. Mau cari wali lain, tetap KUA akan sarankan ke situ. Karena mazhab ini yang dipilih, itu pendapat mazhab ya, sehingga gak bisa diutak-atik. Wallahu a'lam. Terus yang keempat, orang yang dikenai hukuman rajam ini atas hikmah Allah tidaklah diperintah dipenggal dengan pedang. Yang zina itu kena rajam. Kalau bunuh orang hukumannya dibunuh. Kalau ini dikenakan hukuman rajam, dilempari batu terus. Kenapa demikian? Karena sedari awal dia berzina sampai terakhir dia merasakan nikmat terus. Maka yang pantas bukan dipenggal lehernya langsung mati, dihukumnya pelan-pelan. Lempar lagi sampai itu selesai tadi. Sebagaimana ketika dia berzina dia rasakan nikmat terus dari awal sampai rampung. Maka hukumannya setimpal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Faedah yang kelima, boleh seorang mengakui dirinya telah berzina lalu dilaporkan pada penguasa untuk membersihkan dosanya dengan menjalani hukuman had, bukan untuk maksud menyebarkan aib. Jadi boleh saja orang lapor seperti ini. Namun kalau temukan zaman ini jarang, gak ada yang mau ngaku, jarang yang mau ngaku, dia tutupi itu rapat-rapat. Terus lihat faedah yang keenam, apakah seorang harus melaporkan sekarang kalau sudah berzina? Apakah harus lapor? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan bahwa dalam hal ini ada rincian. Coba lihat rinciannya di halaman 26. Rincian pertama, jika seorang yang berzina dapat melakukan taubatan nasuha, betul-betul menyesal, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, maka lebih baik ia tidak pergi pada penguasa untuk melaporkan tindakan zinanya tadi. Cukup dia taubat. Kalau dia dapat bertobat dengan taubatan nasuha. Namun rincian kedua, jika seorang itu sulit melakukan taubatan nasuha, ia takut terjerumus lagi dalam dosa yang sama, takut ulang lagi,
takut kembali lagi berzina, maka lebih bagus dia lapor untuk dieksekusi. Jadi mau dilaporan atau tidak, ini lihat keadaan orang. Namun kalau zaman ini, karena tindakan ini tidak ada, maka tidak bisa dilaporkan, cukup bertobat. Dan dosa itu dia jaga rapat-rapat sebagaimana Allah tutup itu rapat-rapat. Kemudian yang ketujuh, wanita hamil tidak dikenai hukuman had, yaitu tadi hukuman rajam sampai ia melahirkan kandungannya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, hukuman dunia bisa menghapuskan dosa orang yang berbuat maksiat. Dia kena hukuman rajam, dosa-dosanya bisa terhapus. Itu dari dua kisah ya. Kisah pertama tentang orang yang bunuh, kisah kedua tentang orang yang berzina. Semuanya sama-sama dosa besar. Kalau Nabi SAW mau menyolatkan orang yang berzina ini, sekarang pertanyaan selanjutnya, menyolatkan orang yang mati bunuh diri boleh atau tidak? Tadi dosanya apa, Bu? Zina kan? Disolatkan oleh Nabi atau tidak? Baik. Sekarang dosa bunuh diri dosa besar atau kafir? Hai ibu-ibu, bunuh diri, orang mati bunuh diri dosa besar atau kafir? Mana kafirnya? Dia lakukan dosa besar, tidak sampai kafir. Kesalahan dia sendiri. Disolatkan atau tidak? Disolatkan. Bahkan dia lebih butuh pengampunan dosa. Orang yang datang nyolatkan kan doakan dia itu supaya diampuni dosa. Kalau gak mau nyolatkan gak apa-apa, fardu kifayah, gak sampai wajib, ain, fardu kifayah. Namun kalau ada yang mau nyolatkan, silakan solatkan itu, tidak masalah. Terus Allah sangat suka dengan hamba yang bertobat. Coba kita lihat di sini Nabi SAW katakan dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Sesungguhnya Allah itu begitu gembira dengan tobat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Unta hilang, ditemukan lagi, senangnya bukan main. Maka ketika orang itu bertobat, Allah sangat senangnya luar biasa, senang pada hamba yang bertobat. Juga dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat pada Allah, melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangan tadi itu ada perbekalan makan dan minum, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya tadi dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya karena sangat gembira. Dia katakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau itu hambaku, aku ini adalah Tuhanmu. Salah ngomong. Saking senangnya, hewannya balik lagi. Ia telah salah mengucapkan karena saking gembiranya. Ya, tadi itu hewannya hilang kan? Dia istirahat, hewannya pergi, hilang gitu saja. Tiba-tiba kembali lagi. Maka langsung dia berdoa pada Allah, "Allahumma anta rabbi wa ana rabbuk." Ya Allah, saya itu Tuhanmu, engkau itu hambaku. Salah baca, saking senangnya. Kena dosa enggak baca kayak gitu? Tidak kena dosa, dia enggak sengaja. Namun di sini menunjukkan faedahnya, Allah begitu senang lihat orang yang mau bertobat.
Hadis ini juga menjadi motivasi kita untuk banyak bertobat pada Allah. Kemudian ketiga, sesuatu yang keliru yang dilakukan tidak sengaja tidaklah terkena hukuman. Ada tiga hal yang dimaafkan ya, ketika lupa, ketika dipaksa, ketika tidak sengaja. Bangun subuh jam 7 pagi. Salah enggak? Salah atau tidak? Salah. Subuhnya dikerjakan lagi atau tidak? Hah? Dikerjakan, dimaafkan untuk kelupaannya, namun sholat subuh tetap dikerjakan. Itu kafaratnya. Boleh rutin enggak tiap hari? Jam 7 terus. Boleh enggak? Qadha terus tiap hari jam 7? Enggak boleh. Cuma sekali-sekali. Terus keempat, hendaklah kita mencontoh Nabi SAW yang selalu menjelaskan sesuatu dengan contoh untuk semakin memperjelas sesuatu. Nabi jelaskan tentang bagaimana Allah itu gembira melihat orang yang bertobat. Pakai contoh tadi, seperti orang yang hewan tunggangannya hilang, balik lagi. Senangnya bukan main, maka Allah lebih senang lagi daripada itu. Kelima, pasrah pada ketentuan Allah, mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Kalau ada yang hilang, ya sudah pasrah. Saya sudah usaha cari-cari, enggak dapat. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Keenam, bolehnya bersumpah untuk menguatkan perkataan pada suatu hal yang ada maslahat. Ketujuh, Allah memiliki sifat farah, gembira. Kedelapan, hadis ini menunjukkan dorongan untuk menintrospeksi diri. Lalu kalau kita datang dengan dosa sepenuh gunung, lihat di halaman 35, Allah tetap juga ampuni. Ya Ibn Adam, inna kalau ataitani bikurabil ardi khataya summa lakitani latushriku bisyai'a la ataituka bikurabiha makfiratan. Wahai anak Adam, ya sungguhnya engkau seandainya mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun juga, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Berarti walaupun dosanya itu banyak sekali, sepenuh gunung, sepenuh bumi, Allah tetap akan ampuni. Yang penting tidak berbuat syirik. Terus lihat lagi halaman 43. Taubat itu ada dua macam, taubat wajib dan taubat sunnah. Ibnu Taimiyah katakan taubat yang wajib adalah taubat karena meninggalkan suatu perintah atau melakukan suatu larangan. Taubat yang sunnah adalah taubat karena meninggalkan perkara sunnah. Berarti untuk perkara sunnah ditinggalkan, cuma dianjurkan taubat. Namun tetap ada taubatnya karena sudah merugi ketika meninggalkan amalan sunnah. Terus halaman 45, kita diperintahkan terus bertaubat. Halaman 47, sekarang anjuran sholat sunnah taubat. Sholat taubat adalah sholat yang disunahkan berdasarkan kesepakatan 4 madhab. Dalilnya lihat di halaman 48 ini terjemahannya. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, zina atau menganiaya dirinya sendiri, mereka lalu mengingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang dimaksud mengingat Allah dalam ayat ini dan hadis ini adalah lakukan sholat sunnah taubat. Pelaksanaannya minimal 2 rakaat, lakukan terserah di siang hari ataupun di malam hari. Namun sholat sunnah taubat bukan jadi syarat sah taubat. Yang jadi syarat sah taubat tadi yang di depan kita sudah bahas. Sholat sunnah taubat cuma pelengkap saja, ya cuma disunahkan. Lalu halaman 51, perbedaan taubat dan istighfar.
Kalau taubat itu kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, an-nadamu 'alal madi al-iqla' minhu wal 'azima alla ya'uda fihi, menyesal yang telah lalu, kembali melakukan ketaatan dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut saat ini. Tidak mengulangi dosa tersebut lagi berarti akan datang. Itu tiga ya syarat taubat ya, tadi sudah disebut ya. Sedangkan istighfar bisa jadi terdapat taubat di dalamnya dan bisa jadi hanya sekedar ucapan di lisan, Allahumma gfirli atau astagfirullahal azim. Jadi kalau istighfar itu sebatas pada meminta ampun pada Allah. Kalau taubat, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Halaman 55 kita disuruh beristighfar. Situ dalam sehari ada anjuran baca 70 kali, ada juga dalam zikir pagi petang bacanya 100 kali. Silakan dirutinkan. Halaman 59 cara tobat dari mencuri. Sekarang curi barang orang. Dulu pas sekolah makan gorengannya 5 bayarnya 2. Ya toh Pak? Dulu makannya 5. Ya, bayarnya berapa? 2. Nah, itu dia ambil barang orang itu diam-diam. Karena mencuri itu diam-diam maksudnya di sini. Sekarang tobatnya gimana? Yang jelas mencuri itu dosa. Bahkan dosa besar. Harta tersebut milik orang lain dan mesti dikembalikan pada yang punya. Berarti gimana solusinya? Gorengan tadi gimana? Bapak-bapak, dulu itu loh. Gimana? Cari orangnya dulu itu tadi. Ya, sudah tua 60 tahun cari dia. Bu, saya mohon maaf. Dulu itu saya ambil gorengannya 5 tiap hari lagi. Bayarnya tiap hari cuma 2. Dihitung. Berarti berapa yang belum dibayar? 3 untuk 1 hari. Tinggal kali selama sekolah itu berapa hari dia ambil. Kan kembalikan. Iya kan? Itu dikembalikan itu. Wah, Ustaz banyak sekali Ustaz tak terhitung. Ya sudah minta maaf. Sekarang kamu bawa uang sekian rupiah, Bu. Ya ini mungkin sudah simba-simba ini, Mbah. Mohon maaf. Ini memang dulu anak kurang ajar ini, Mbah. Ya, padahal sekarang sudah jadi direktur ini. Saya dulu biasa ambil kayak gitu. Saya mohon kehalalannya. Sekarang saya minta maaf sekali. Nah, tadi suruh kembalikan. Nah, sekarang ada rincian lagi untuk harta haram. Pertama, harta haram itu dilihat dari zat. Contoh, khamar, miras, babi, benda najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan pada orang yang memberi atau pemiliknya atau dimusnahkan. Karena khamar najis, babi najis, benda najis, maka wajib dimusnahkan. Atau ada yang punya ini, kembalikan pada yang punya. Dan ingat ya kaidahnya, benda najis itu tidak punya nilai, maka nggak boleh diberi harga. Benda najis tidak punya nilai, titik. Sehingga kalau dihukumi darah itu najis, maka darah tidak punya nilai. Maka secara hukum asal jual beli darah tidak boleh. Kecuali darurat. Gak ada yang mau kasih kecuali dengan cara beli. Ustadz, saya sudah donor darah, kemudian saya dikasih burjo dan dikasih vitamin-vitamin untuk saya. Boleh dimanfaatkan. Karena ketika berinya darurat, yang diambil tadi itu juga manfaat untuk dirinya darurat. Namun asalnya kalau dia gak ada uang,
Terus datang ke PMI jual darah enggak boleh. Ya, cuma karena enggak ada uang loh ini. Enggak mau kerja, cuma mau jual darah saja. Karena ingat tadi, suatu barang yang najis itu asalnya tidak punya nilai. Maka dihargain enggak bisa. Contoh najis yang lainnya, tinja. Ya. Tinja misalnya mau diolah, tinja bisa diolah jadi apa? Ah, ini kok saya bahas yang kotor-kotor, ya enggak apa-apa lah. Mau jadi apa tinja? Tinja manusia? Apa? Pak, jadi apa? Gas. Apa jadi biogas ya? Pakai aja, enggak usah tahu asalnya dari mana. Pakai gasnya aja, enggak usah mikir-mikir awalnya dari mana gitu. Kalau untuk ganti rugi untuk tinjanya enggak boleh. Untuk pengolahan jadi biogasnya boleh. Beda. Untuk tinjanya sendiri tidak boleh. Suatu yang najis tidak punya nilai. Terus yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Ini masih punya orang. Contoh, HP curian, mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan pada pemilik sebenarnya. Kalau ini tahu barang curian, maka kembalikan pada yang punya. Terus sekarang yang ketiga, harta haram yang ketiga, harta haram karena pekerjaan. Contoh, harta riba. Harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Namun apakah penjualan harta tersebut itu sedekah? Pencucian harta tersebut sedekah? Para ulama katakan yang benar jika dinamakan sedekah tetap tidak diterima. Namun yang tepat itu tidak disebut sedekah, cuma pencucian harta. Namun ada kaidah di halaman 61, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan gini. Saya lompat. Ya. Harta haram karena zat seperti harta rampasan atau curian, maka haram untuk menerima dan membelinya. Sedangkan harta haram secara umum seperti khamar, rokok atau semacam itu tidak boleh diterima dan tidak boleh dibeli. Penjelasan yang lainnya untuk riba di sini tidak dijelaskan secara detail, ada di pembahasan yang lain. Kalau riba harta tersebut dosa bagi yang bekerja riba. Namun yang memanfaatkan dengan cara yang halal dia tidak kena dosa. Contoh, harta riba ini dipakai beli di warung. Orang yang nerima uang ini itu hasil jual beli, maka dia halal nerima. Yang dosa yang punya pekerjaan itu. Terus halaman 63, senantiasa bersyukur dan beristighfar. Lalu 67, menangis karena Allah. 71, tinggalkanlah karena Allah. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah. Maka kalau ada pekerjaan haram, tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allah bima huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Maka harus yakin Allah ganti dengan yang lebih baik. Terus sekarang tentang bagaimana supaya hijrahnya itu kuat. Lihat di halaman 79. Kuatkan hijrah dengan lingkungan yang soleh. Karena inilah manfaat berteman dengan yang soleh. Satu, teman yang soleh akan mengingatkan kita untuk beramal soleh juga saat terjatuh dalam kesalahan. Ada yang ingatkan. Lihat di halaman 81. Yang kedua, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Didoakan terus.
Bahkan bisa jadi dia doakan kita itu diam-diam. Sebagaimana asalnya kita boleh nitip doa pada yang lainnya, atau dia doakan kita diam-diam dibolehkan. Sebagaimana ada hadis di halaman 82. Terus manfaat teman soleh yang ketiga adalah, yang ketiga di halaman 84, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Ada yang berkata pada Nabi SAW, ada seorang yang mencintai suatu kaum namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yang terakhir, perkuatlah hijrah tobat dengan hadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ya, majelis yang mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan lebih menguatkan. Wallahu alam bisawab. Kesimpulannya, kalau ada yang sudah bertobat atau berhijrah, jangan pandang masa lalunya. Sekarang dia sudah membuka lembaran baru. Dan kita mudah-mudahan jadi Allah yang bertobat dan berhijrah dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo. Tanya langsung apa kertas biasanya? Hah? Oh, tanya langsung. Aduh. Monggo. Enggak berat-berat. Mana ini nanya? Iya, Bu, tunggu. Saya mau tanya, kalau kita tahu dia bekerja di bank, ya, dia sedekah, ya, apakah saya harus menerima sedekah dia itu? Sedangkan hasilnya dari harta juga. Jadi sedekah untuk apa? Sedekah dia mengeluarkan untuk yatim. Yang harta riba cuma tidak dibolehkan untuk dua tujuan. Yang pertama, tidak boleh untuk pakai pribadi. Yang kedua, tidak boleh untuk bangun masjid. Cerita untuk bangun masjid ini, dulu saat renovasi Ka'bah, ketika Nabi sekitar berumur 35 tahun, Ka'bah itu hancur karena banjir besar. Saat itu orang kafir Quraisy bertekad, kita bangun ulang Ka'bah, namun tidak boleh dengan harta hasil zalim, tidak boleh dengan harta riba. Maka mereka bertekad tidak mau bangun masjid dengan harta riba. Berarti untuk tujuan yang lain di selain dua ini. Berarti fakir miskin boleh, anak yatim boleh, masih boleh diterima. Bagi dia itu tidak dianggap sedekah, namun pencucian harta. Bagi yang menerima boleh manfaatkan. Begitu. Terima, ya, dan silahkan dimanfaatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Ya. Langsung bisa langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bunuh diri. Tidak termasuk dosa kafir. Ya, akan tetapi saya ingat satu ayat yang mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qawman ghadiballahu 'alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Nah, orang bunuh diri itu kan setahu saya itu putus asa, Ustaz. Ya'isa dia. Nah, dia putus asa dari rahmat Allah SWT. Artinya dia sama saja seperti tidak percaya dengan Allah SWT lagi itu. Nah, apakah benar dosa ketika seseorang itu bunuh diri termasuk tidak kafir itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, itu surat tafsirannya surat Al-Mumtahanah ayat 13. Ya.
La tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir telah berputus asa berada dalam kubur mereka itu berputus asa. Saya sebutkan salah satu tafsiran saja. Tafsiran dari tafsir Al-Muyassar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat ditetapkan untuk mereka, janganlah kalian jadikan penolong kaum yang dimurkai Allah. Mereka tidak percaya kepada akhirat, bahkan mereka berputus asa dari akhirat sebagaimana keputus asaan mereka dari kembalinya orang-orang yang telah meninggal kepada mereka dikarenakan kekufuran mereka terhadap kebangkitan. Teksnya membicarakan orang kafir. Dia keadaannya itu mengingkari akhirat. Karena orang musyrik dulu di zaman Nabi SAW, kekufuran mereka pertama kali itu ingkari hari berbangkit dulu. Makanya kan diturunkan surat-surat pendek terlebih dahulu kan makkiyah. Ya, baru madaniyah yang panjang-panjang. Makkiyah itu kebanyakan membicarakan tentang hari kiamat. Jadi ayat tadi mesti dilihat tafsirnya. Ayat ini bukan membicarakan tentang orang yang bunuh diri, namun membicarakan tentang orang kafir yang mereka mengingkari akhir. Nanti silakan lihat di kitab tafsir juga seperti Imam Ibnu Katsir. Ada situ dibahas. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzina tapi sudah menikah, terus dia melihat segalanya dari hasil zinanya. Sudah nikah tadi yang si perempuan dengan laki-laki ini kan, terus iya, apakah akan berkelanjutan? Kalau itu secara hukum itu bapaknya dan itu ibunya, hukum waris berlanjut. Ya, hukum waris berlanjut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tayyib lewat kertas. Ustaz, kalau ada orang yang ta'aruf, sedangkan lelaki yang ta'aruf ini bekas waria, bagaimana mendekapinya? Sedang kita tidak tahu sudah benar-benar bertobat atau belum. Pastikan dulu. Jangan-jangan dia nanti ganda nanti. Dengan perempuan senang, dengan laki-laki juga senang. Yang ini dicek dulu ini. Ini rawan masalahnya ini. Ibu lebih sakit hati ketika yang jadi selingkuhan itu laki-laki sesama laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Coba lihat. Tuh mikirnya gimana nanti itu. Suami kenapa? Wah, suami saya dengan laki-laki. Coba lebih sakit hati. Itu lebih sakit hatinya perempuan saat ini. Ya, maka saya sarankan cek dulu. Kalau masih ada yang lain, mendingan dengan yang lain. Ustaz, pakai gas kecil 3 kilo khusus untuk orang miskin. Ibu miskin enggak? Kalau memang peruntukannya seperti itu, berarti sesuai peruntukan. Gitu ya. Bila ada seorang dinasihati tetapi selalu membalikkan masa lalunya yang menasihatinya, bagaimanakah menanggapinya? Seorang dinasihati tapi selalu membalikkan masa lalunya yang menasihatinya. Oh, ini si A ini lagi nasihati ya. Bilang sama si B, kamu aja dulu kayak gitu kok, si B bilang. Ya. Ini sabar-sabar. Karena memang pasti akan diungkit-ungkit seperti itu. Maka sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara kesempurnaan nabi kita di masa jahiliyah dulu sebelum beliau diangkat jadi nabi, nabi tidak pernah melakukan suatu aib atau kesyirikan yang nanti bisa diungkit-ungkit. Dulu orang-orang musyrik di sekeliling beliau itu kalau tawaf keliling Ka'bah, tawaf, sini ada patung berhala, setiap lewat patung berhala mereka usap patung berhala tadi.
Nabi lakukan tawaf juga sebelum diangkat Nabi. Nabi juga lakukan tawaf seperti Nabi Muhammad. Lakukan tawaf seperti ini. Namun untuk menyentuh berhala sama sekali pun belum pernah. Apa hikmahnya kok Nabi gak mau nyentuh sama sekali? Biar masa lalu kalau terjadi seperti ini tidak diungkap-ungkap lagi. Contoh yang lainnya, sebelum diangkat Nabi, jadi Nabi SAW diangkat jadi seorang Rasul, diangkat jadi Nabi. Di masa dulu, beliau layaknya anak muda senang dengan keramaian. Senang dengan keramaian. Maka ketika itu beliau tahu ada yang istilah kita itu kalau rame-rame, kalau ini mungkin pasar malam lah. Pasar malam di kota Mekah. Nabi SAW kemudian mau pergi nonton pasar malam itu. Taulah kalau pasar malam itu musik-musiknya bagaimana gitu, keramaiannya bagaimana. Nabi nitip kambingnya kepada temannya, saya mau pergi ke pasar malam itu dulu, mau nonton itu. Kemudian sebelum masuk ke pasar malam tadi, Allah takdirkan Nabi dibuat oleh Allah tidur seketika sebelum masuk, tidur seketika, akhirnya bangunnya pas pagi, pasar malamnya sudah selesai. Besok Nabi mau coba lagi, penasaran lagi ini. Wah, kemarin saya ketiduran itu, enggak sempat untuk nonton pasar malam, mau balik lagi ini. Ketika balik lagi sama lagi, sebelum nyampe ke pasar malam tadi, Allah takdirkan lagi tidurlah Nabi tiba-tiba. Bangun juga subuh hari. Kenapa Bu? Allah takdirkan kayak gini. Biar ketika diangkat jadi Nabi atau Rasul, orang-orang musyrik tidak ungkit-ungkit lagi masa lalunya dulu. Ah, kamu itu saya tahu dulu senang pasar malam, kok sekarang jadi Nabi. Gak ada yang berani ungkit-ungkit karena dulu gak pernah terjadi pada beliau. Maka berarti kesimpulannya, masa silam pasti selalu diungkit-ungkit. Kalau Allah tutup rapat-rapat, pegang itu rapat-rapat. Jangan bongkar itu. Allah tutup itu rapat-rapat, tutup itu rapat-rapat pula. Ya, makanya yang dulu-dulu jangan diungkit-ungkit lagi. Sekarang buka lembaran baru, sudah saya mulai dari awal lagi. Maka sikap dia sabar-sabar, resikonya dulu punya masa silam seperti itu dan ada yang tahu. Ya, maka sabar-sabar untuk itu. Tentang ayat, Ustaz bagaimana hukumnya kalau suami selalu apa ini? Mengungkit masa lalu yang buruk, mohon pencerahannya. Bilang aja saya sudah taubat gitu. Yang kedua, tentang ayat perempuan baik-baik untuk laki-laki baik, apa berlaku selama di dunia atau bagaimana? Iya, asalnya seperti itu. Namun ada beberapa kasus laki-laki baik dapat perempuan jelek, seperti kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut dengan istrinya. Ada sebaliknya, perempuan yang baik dapat laki-laki yang jelek, seperti kisahnya Fir'aun dengan istrinya Asia. Dan ada laki-laki yang jelek dapat perempuan yang jelek, seperti Abu Lahab dengan istrinya Wamro'atu Hammalatal Hatab. Istrinya Abu Lahab memikul kayu bakar untuk suaminya, nanti dia bakar suaminya itu. Dan ada juga suami yang baik, laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Ya, ada tipe kayak gitu. Namun asalnya laki-laki baik dapat perempuan yang baik. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Nabi Nuh sama Nabi Lut itu istrinya kayak gitu ya? Apa dulu Nabi Nuh sama Lut enggak ta'aruf yang benar ya? Nah, itu gampangannya kan. Masa enggak lihat-lihat? Ada pernyataan dari para ulama, di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau katakan, awalnya dulu penilaian Nabi Nuh dan Lut itu secara lahiriah. Lihat perempuannya gini, oh baik. Ternyata dia durhaka pada suaminya dari sisi melanggar aturan syariat. Istrinya Nabi Nuh, ya, itu membangkang, tidak memperiman kepada Allah. Istrinya Nabi Lut,
malah tunjuki kaum homoseks ketika itu, dia tunjuki kalau ada tamunya Nabi Lut yang cakep-cakep, dia beritahu, Nabi Lut itu ada tamunya. Dia bakar, kalau siang hari dia itu bakar asap, kalau malam hari dia itu nyalakan api. Sehingga orang-orang yang dari kaumnya itu lihat, oh Nabi Lut itu punya tamu. Sedangkan istrinya Nabi Lut, itu durhakanya karena dia bilang suaminya Majnun. Apa Majnun? Gila. Jadi ada sebabnya di sini. Jadi awalnya penilaian dari Nabi Nuh dan Milut ketika tahu ini ya, istrinya waktu dulu baik. Namun nilainya secara lainnya, ya karena memang kemampuan seperti itu. Kemudian berubah. Akhirnya ya, dua-duanya berkhianat kepada seorang kepada dua nabi yang soleh. Bolehkah menghadiri undangan-undangan dari orang yang hamil di luar nikah? Kalau tanya sama saya dan pengamalan saya tidak mau hadir. Titik. Kenapa kalau saya hadir? Apa? Saya akan setuju kan? Wow, Pak Ustadz saja hadir. Masya Allah, kita legal nih loh, legal. Kita didoakan. Ya, gak akan hadir. Dia mau undang kayak mau suruh ngisi kayak gitu, gak akan hadir. Sama saja saya setuju. Maka kalau ada kasus misalnya tetangga saya gitu, kasusnya kayak gini, saya langsung pergi daripada ikut-ikut, ya saya pergi supaya menunjukkan ketidaksetujuan pada itu. Ya, karena tidak setujunya seperti itu. Kalau pengabang itu gimana Ustaz? Kalau mau apa ini, nabung di bank syariah dengan pertimbangan lokasi jauh. Ya, kalau terpaksa maka hukumnya darurat untuk nabung di situ selama tidak memanfaatkan bunga. Bunganya ditarik untuk dikeluarkan. Kalau ada orang dulu waktu muda pernah berzina, setelah berkeluarga dia menyesali dosa-dosanya dulu, apakah dengan dia mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar, Allah akan mengampuninya? Iya. Apa suaminya butuh tahu? Kalau Allah tutup, suaminya enggak tahu, diam. Gak usah dibuka karena Allah sudah tutup rapat itu. Bagaimana para korupsi yang mengambil harta rakyat atau lingkungan kecil di kantor pernah korupsi, apakah mengembalikan ke rakyat yang ada di Indonesia atau bagaimana? Itu uang siapa? Hah? Uangnya uang siapa? Korupsi uangnya uang siapa? Rakyat. Kembalikannya ke siapa berarti? Rakyat emangnya tahu? Kalau kembalikan ke pemerintah, pemerintah juga nggak tahu. Ya sudah, kembalikan ke fasilitas sosial. Ya, selain untuk pribadi dan selain untuk masjid. Bagaimana hukumnya seorang istri yang dinafkahi dari harta haram ya Ustaz? Kalau ibu punya pekerjaan sendiri, baiknya dengan pekerjaan sendiri. Namun kalau tidak punya, cuma bergantung sama suami, berarti suami saja yang dosa. Dan ibu berhak dapat nafkah. Saya punya tetangga, dia bungain uang, tapi saya suka dikasih makanan Ustaz. Bagaimana hukumnya dan saya harus bagaimana? Kalau mau hukuman sosial untuk dia, Bu, enggak usah terima makanannya. Hukuman sosial. Saya bukan bilang haram makanannya ya, hukuman sosial. Apa yang dimaksudkan berbicara tanpa ilmu dosanya lebih besar dari berbuat syirik? Apakah melakukannya menjadi kafir? Enggak. Namun dia berbicara tanpa ilmu, pelan-pelan bisa terjatuh dalam syirik, bisa terjatuh dalam kekafiran dan dosa-dosa yang lainnya. Makanya dalam ayat disebutkan urutan dosa itu dari yang pertama perbuatan kecil, ujung-ujungnya ada syirik, baru kemudian wa antakul Allahi mala ta'lamu, dan engkau berkata tentang Allah itu tanpa ilmu. Maka menunjukkan berkata tanpa ilmu lebih parah daripada syirik, seperti kesimpulan dari Imam Ibnu Qayyim. Jika ada yang berzina lalu hamil, lalu mereka menikah ketika sedang hamil, bagaimana sifat pernikahan tersebut? Sah atau tidak? Tadi sudah saya terangkan, secara hukum kantor urusan agama, sah. Ustaz, tentang sholat syuruk, apakah sholat syuruk bisa dilakukan tanpa sholat tidak jamaah, sholat di rumah sendiri? Tadi boleh atau tidak? Boleh, asalkan tadi enggak apa? Enggak nyapu, enggak masak, enggak ngomong anak, seterusnya. Kalau ibu-ibu. Namun kalau sholat subuhnya di masjid, ya sholat syuruknya juga di masjid.
gitu. Ada dua pendapat tentang hukum menelan sisa makanan yang kecil saat sholat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Wow. Saya jual emas di tahun 97. Saya jual emas ke istri abang saya dengan harga 5 juta rupiah. Setelah abang saya tahu bahwa saya menjual emas-emas saya pada istrinya, dia manggil saya dan dia beritahu bahwa dia tidak setuju saya menjual emas-emas tersebut. Dia bilang, saya terima 5 juta rupiah dari istrinya. Kalau saya ada uang kembalian, kembalikan lagi yang 5 juta itu. Kemudian dia kembalikan emas-emas itu pada saya. Dia minta saya untuk ambil kembali emas-emas itu. Awalnya saya tidak mau terima karena saya adalah menjual emas, bukan meminjam uang. Tapi abang maksa saya untuk mengambil kembali emas-emas itu. Khawatir abang mau semakin marah, akhirnya dengan terpaksa saya ambil kembali emas-emas itu. Sayang sekali. Ini tentang utang emas ini. Insyaallah. Nanti ibu cerita ke saya langsung aja ya. Aduh. Jika seorang janda mau menikah lagi tapi tidak setuju dengan calonnya, apakah wanita tersebut harus menikah dengan wali orang tuanya? Sebentar. Jika seorang janda mau menikah lagi tapi tidak setuju dengan calonnya, ya enggak usah nikah. Bingung jadi janda. Ya setuju kok. Apakah wanita tersebut harus menikah dengan wali orang tuanya? Mungkin walinya tidak setuju kali ini ya. Iya toh. Nah, tentang masalah ini nanti wali itu punya urutan. Kalau di kantor urusan agama itu ada urutan. Kalau bapaknya enggak ada, kakeknya di atas, kita ada urutan. Ya, kalau ini nikahnya resmi di KUA, tanya KUA, KUA punya urutan mana wali di sini? Kalau orang tuanya enggak mau nikahkan, nanti ada proses pengadilan untuk membuat wali ini menikahkan secara paksa. Yang bisa memaksa pengadilan nanti. Pak Ustadz, bagaimana hubungan anak zina dengan ayah biologisnya kalau mereka tidak menikah? Selama ini anak zina tersebut ikut pada ibunya. Ya, dia secara biologis itu bapaknya kalau memang tidak terjadi pernikahan saat itu. Wallahu a'lam. Bermuamalah seperti bapak kalau gitu. Bagaimana ayam yang datang? Sebentar, ayam atau ayah? Ayam yang datang sudah beranak pinak, sudah ditanyakan ke tangga tapi tidak mengaku. Jadi ayam masuk ke rumahnya mungkin bertelur di situ, setelah itu punya anak bertelur lagi gitu kan. Nah, sekarang ayam ini milik siapa? Nanya-nanya tetangga enggak ada yang ngaku. Tanyakan ayamnya ini. Yang punya siapa? Asalnya milik yang memelihara kalau begitu. Sampai nanti kalau ada yang nuntut, kalau ada yang nuntut nanti sudah punya 10 keturunan baru dia tanya, itu ayam saya. Nah, baru dia kembalikan. Nih ambil semua nih. Ya, karena asalnya punya dia. Namun kalau enggak ada yang ngaku ya sudah dia pelihara terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Waduh, ini kasus berat. Ustadz, kalau yang berzina seorang suami sampai menghamili si perempuan, apakah yang harus dilakukan si istri dan bagaimana seharusnya dilakukan si suami ini? Solusi untuk masalah zina itu bagaimana ya, kalau zina itu solusinya ya? Saya kalau kayak gini saya malas jawab, serba salah coba. Saya jawab bagaimana? Saya bilang nanti lanjut saja, nanti kamu nikah lagi istri dua, serba salah itu tadi zina. Saya kok setujui zinanya lanjut, iya kan? Nah, kalau mau milih, sudah kamu tinggalkan si perempuan yang kedua tadi. Oh sudah hamil, nggak tanggung jawab. Maka kalau hukum yang salah, mau kasih solusinya juga serba salah. Ya,
mau kasih hukum seberapa salah ini? Mau bilang lanjut nikah lagi istrinya dua ya salah, ya karena nanti ada masalah di sini. Mau suruh milih salah satu juga serba salah. Maka saya diam-diam saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bawa manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan hijrah kita jadi hijrah yang sempurna. Taubat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.